Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan puan cara membuat mol atau baja untuk memperlebatkan buah, resipi dari Thailand. Baik, kita akan tunjukkan dulu bahan-bahan dia. Baik, dalam botol mineral yang 9.5 meter ni, telur. Kita menggunakan telur sebanyak 30 biji yang kita kisar. Yang ni saya telah pun kisarkan telur ni bersama dengan kulit dia sekali, 30 biji dengan apa pengisar lah. Dan bersama dengan telur 20 biji, 30 biji tu kita kisar sekali dengan ragi. Ragi ni sebiji, supaya dia sebati dengan telur ini, ya. Kalau kita tidak kisar, nanti dia tidak sebati. Kemudian yang kedua, ini 30 biji. Atau kalau ikut resipi ataupun bahan dari Thailand tu 2 kilo. Lebih kuranglah 30 biji atau sepapan terus. Kemudian gula perang. Gula merah ini sebanyak 2 kilo. Yang ini ada setengah kilo. Jadi kita ambil 4 plastik. Kemudian yang ini saya dah potong daripada kelapa muda. Ni air kelapa muda 2 biji. Kemudian satu kotak susu segar, apa pun jenama. Saya ambil jenama apa ni, Yara Farm Australia. Ya, kerana kita beli kemarin ni dia ada promosi. Tak apalah, pasal kita nak buat baja, bukan kita nak minum. Apa pun jenama tidak menjadi masalah, asalkan dia susu segar. Kemudian yang terakhir Yakult. Baik, semua ni ejen untuk mikroorganisma atau untuk bakteria baik yang akan merangsang tumbuhan kita bila kita gabungkan keseluruhan bahan-bahan ini. Baik, sebelum kita sebutkan tadi, dalam ni sudah pun kita kisarkan 30 biji telur bersama dengan sebiji ragi. Kemudian kita masukkan dulu gula. Nah, kita masukkan dulu gula perang ini 2 kilo. Okey. Setengah kilo. Botol ni kita guna botol yang besar lah. Karena senang kita nak goncang nanti. Dan semua bahan ni kita akan perap dia selama 2 minggu atau 14 hari. Dan setiap 2 hari kita goncang dia. Setiap 2 hari kita goncang botol ini supaya dia sebati. Tempoh matang dia 14 hari lah. Matang maksudnya dia baru boleh guna dalam masa selepas dari 14 hari. Okey, kita masukkan. Lambat sikit. Sudah ramai nak pasang. Okey. Okey, bau 500. Kemudian kita tambah situ semua bahan-bahan ini dalam botol. Ya, untuk maklumat sekali lagi, dalam ni telah pun kita kisarkan 30 biji telur bersama dengan Allahumma Muhammad ragi, si biji ragi yang kita kisar. Sekarang kita proses memasukkan gula. Gula perang. Itu gula merah. Ini sebagai ejen untuk melebatkan buah, seperti mana yang kita tengok pada
pokok-pokok buah di Thailand. Yang ini kita gunakan sebagai folia semburan bagi batang daun, tempat untuk keluar buah lah. Plastik ya, yang ketiga atau untuk sungai Hilu yang ketiga. Oke, tinggal lagi satu. Nah, sebenarnya proses nak buat ni mudah saja. Cuma kita memerlukan bahan inilah dan kita memerlukan sedikit masa untuk kita nak apa memastikan sebatian ini betul-betul sebati dengan segala bahan yang kita perlu campurkan. Sekali lagi saya ulang bahan dia, 30 biji telur yang telah kita kisarkan bersama dengan sebiji ragi, kemudian 2 kilo gula perak atau gula merah yang kita sedang masukkan ke dalam botol ini, kemudian 2 biji kelapa yang kita ambil air dia, kita masukkan air ke dalam balang ni, botol ini. Ya, alhamdulillah selesai 2 kilo. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan air kelapa. Okey, ini semua ejen untuk menyuburkan. Kemudian sekotak susu segar. Jadi kita perlu guna botol yang 9.5 liter ini. Kerana kita ini pun dah separuh daripada botol ni. Senang untuk kita nak goncang nanti. Dan yang akhir Yakult. Yakult ni kita guna kelima-lima botol ni lah. Semua ni adalah untuk apa ejen bakteria baik atau apa kita sebut mikroorganisma. Insya-Allah ini akan menghasilkan buah yang lebat lah. Seperti mana petani-petani di Thailand. Okey, terima kasih. Pagi ini saya bersama dengan anak saya yang kelima, Muhammad. Hari ini dia tak pergi sekolah kerana tidak apa sihat, batuk dan semua. Okey, yang kelima. Selesai kita masukkan ke semua bahan-bahan tadi, kita tutupkan dan kita goncangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Dan nanti gula gula merah tu akan sebati dalam 14 hari ni, 2 hari, setiap 2 hari kita goncang. Goncang-goncang. Okey. Setiap 2 hari kita goncang sehingga dalam 14 hari. Dan selepas 14 hari kita kena tapis dia. Ya, kerana serbuk daripada kulit telur dan beberapa molekul yang besar tu kita kena tapis dia. Ya, kerana kulit telur tu berada di bawah ni. Kita kena tapis dia dan nanti lepas tapis tu kita boleh gunakan apa tu baja tadi ni. Dan penggunaan baja yang disarankan 1 ml bersamaan dengan 1 liter air. Ha, kita bancuh nanti selepas 14 hari ni, maka barulah baja ni kita boleh guna. 1 ml bersamaan dengan 1 liter air. Kerana yang ni pekat, ya, 30 biji telur, kemudian 2 kilo gula perak dan lain-lain bahan tadi, dia pekat. Jadi hanya kita guna 1 ml bersamaan dengan 1 liter air. Kemudian kita spray lah pada pokok, batang dan daun dia. Dan kita boleh guna juga untuk kita nak siram pada media tanaman tu. Cuma bila siram di media tanaman ni, banyaklah sikit kita guna-guna baja ini. Biasanya digunakan pada spray. Kalau pokok ting tu dia keluar buah pada dahan-dahan ranting tu, kita spray tempat keluar buah tersebut. Jadi sekadar itu untuk perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan selamat mencuba. Mudah-mudahan kita dapat menghasilkan buah-buahan yang lebat, banyak, dan menguntungkan kembali kepada kita. Jadi sekadar itu perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, share dan like. Ya. Mudah-mudahan dapat dikongsi kepada rakan kita yang lain. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.